Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya ya, Wahono Channel. Kegagalan itu adalah kunci dari keberhasilan. Oke ya teman-teman, selalu saya ingatkan pada teman-teman, kegagalan itu adalah kunci dari keberhasilan. Jadi teman-teman jangan pernah putus asa ketika teman-teman gagal dalam usaha ataupun gagal dalam segala hal ya teman-teman ya. Tetaplah semangat untuk meraih cita-cita teman-teman. Oke teman-teman, dalam video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk jalan-jalan ke pantai, maksudnya ke sungai, bukan pantai ya, sungai. Ini sungai sudah mirip Kali Brantas. Kalau yang kemarin itu adalah sungai Anak Brantas. Nah ini benar-benar Brantas nih. Nih lihat ya. Namun sebelum lihat videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar saya tetap semangat untuk memberikan info-info di Korea ya teman-teman, maksudnya lingkungan di Korea, desaan Korea, kota Korea, pasar-pasar di Korea ataupun sungai-sungai di Korea ya, seperti ini ya teman-teman ya, bisa dilihat di belakang saya ini. Nah ada gedung-gedungnya ya, seperti ini ya teman-teman ya. Ini adalah sungai, hampir mirip Sungai Brantas yang dekat sama gedung-gedungnya. Ini gedung tinggi, itu jembatan. Kalau di Kediri ini apa ya, Semampir ya, jembatan Semampir. Di bawahnya itu ada, di keliling sungai ini ada jalan kecil lah. Jalan ini khusus untuk olahraga teman-teman, jadi orang-orang untuk bersepeda, olahraga, jalan kaki ataupun bersepeda itu lewatnya sini. Jadi ada jalan khususnya untuk olahraga ya. Nah itu rumahnya nelayan yang cari ikan. Itu juga, terus di sana ada orang berselancar teman-teman. Jauh ya, maaf nih kameranya karena kamera HP dari handphone jadi kurang jelas. Nah, ini ada jembatannya tiga ya teman-teman. Di sana ada tiga jembatan yang sangat panjang jembatannya, hampir mirip dengan jembatan Semampir di Kediri ya. Nah kalau ingin main selancar itu bisa di sana teman-teman ya. Jadi kita harus menyeberang ya, melewati jembatan itu naik bis lagi, karena saya belum pernah belum pernah ke situ, jadi mungkin lewatnya naik bis lagi, mutar di jembatan yang sana itu teman-teman ya. Ini sungainya ya lumayan besar sih teman-teman. Nah, itu nelayan nih, ke perahu nelayan cari ikan. Di sini tidak ada orang mancing ya teman-teman ya, karena tempat pemancingan itu sendiri. Di Korea itu ada tempat pemancingannya sendiri, ada tempat untuk bermain selancar sendiri, naik sepeda sendiri seperti ini ya. Di sebelah pinggir-pinggir sungai diberikan jalan kecil untuk berolahraga naik sepeda. Siapa saja yang bisa naik sepeda, dan sekelilingnya ini adalah gedung-gedung teman-teman. Nah ini di dekat pasar ya, ini belakang pasar, ini saya bermain di belakang pasar karena tadi belanja. Jadi saya sekalian memberitahukan teman-teman bahwa di pasar kecil Korea ada sungai yang mirip Brantas, di mana sungai ini bisa buat selancar ya teman-teman ya. Nah itu bermain selancar di bawah sama perahu boat, di belakangnya ada orang, nah dia bermain selancar ya. Seperti itu teman-teman, bisa kita lihat dari jarak jauh ya teman-teman ya. Maaf kameranya kurang begitu bagus karena saya masih pemula ya teman-teman ya. Mohon maaf, masih belajar. Jika ada kekurangannya saya mohon maaf ya teman-teman ya. Ya mungkin ini saja yang bisa saya beritahukan teman-teman, bahwa di sini itu juga ada sungai di pinggirnya untuk berjalan kaki dan naik sepeda olahraga ya teman-teman. Sangat tertib sekali dan tempatnya sangat bersih teman-teman, nggak ada sampah sama sekali. Nah lihat, untuk merokok pun ada sendiri tempatnya, itu di situ, tidak ada sampah sama sekali teman-teman.
tempatnya bersih, sangat 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 bersih. Dan di pinggir-pinggir sungai ini ada trotoarnya, semua keliling trotoar. Pokoknya di kota-kota ada trotoarnya dan ada pagarnya, ada tempat duduk untuk bersantai. Nah, tadi saya belanja ya, ini belanjaan saya. Nanti kita bongkar di rumah. Oke, terima kasih teman-teman. Itulah tadi sungai ya, sungai mirip Sungai Brantas ya. Ini. Nah, di belakang saya ada hidung-hidung. Sungainya mirip Sungai Brantas. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada teman-teman pada hari ini. Cuacanya karena kurang bagus ya teman-teman, jadi warna langitnya kurang bagus. Ini agak gelap ya, tadi mau hujan nggak jadi hujan. Ya, semoga belum hujan ya. Kalau hujan dulu ya sebelum saya sampai rumah. Terus teman-teman, jika ada kekurangan saya berkata atau kurang sopan saya untuk ngomong sama teman-teman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, agar saya tetap semangat untuk memberikan info untuk teman-teman, agar teman-teman duduk di rumah tapi tahu Korea itu seperti apa. Ya, seperti ini ya teman-teman ya, sama di desa kita, sama di desa kita, sama cuman bedanya itu hawanya lebih dingin dan hawanya kalau panas lebih panas, lebih panas. Itu tempatnya sama. Oke, saya bisa saya sampaikan teman-teman, jangan lupa kegagalan itu adalah kunci dari keberhasilan. Tetap semangat untuk meraih cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Heh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